semuanya lancar ya. Ibu namanya siapa, Bu? Yunarsi. Wis, luar biasa. Yunarsi. Yunarsi. Bu Yunarsi. Ini dia nih. Bu Yunarsi dari Bu Yunarsi dari mana? Sunarmi. Oh, Sunarmi. Yunarsi sama Sunarmi dari mana? Dari mana? Dari Bekasi. Oh, bukan dari Jawa, bukan. Bekasi. Luar biasa. Wis. Tadi kesannya gimana? Bu Yunarsi ketika di Raudhah? Alhamdulillah. Deg-degan kan seperti yang saya bilang, deg-degan. Tapi apa namanya, setelah itu lihat nyaman. Alhamdulillah. Lupa nggak tadi Wafis didoain? Didoain. Biar Wafis berbagi cahaya di atas cahaya. Nurunalah Nur. Oke, sahabat muslim, alhamdulillah pada hari ini kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana detik-detik saat para perempuan, para wanita ingin banget bisa ke Raudhah. Tapi luar biasa, dahsyat, sulit, dan wajib pakai tasri. Nah, setiap tasri itu menentukan satu nama. Kalau tidak ada namanya, atau tidak sesuai dengan setasri, maka orang itu akan disuruh keluar. Nah, seperti apa? Penasaran kan, sahabat muslim, dengan prosesi ketika mereka masuk ke Raudhah. Ini salah satunya adalah dari Muassasah Burak. Burak. Kalim Indonesia, Majlis Salam. Kalim Indonesia oleh lah. Kalim Arab. Ya, Ismail. Abu Nabi. Halo. Okay. Ya, sebentar. Ya kan? Ini salah satu yang masa saya mengatur. Bagaimana ketika orang mendapatkan tasri? Karena tasri itu adalah satu hal yang memang harus dimiliki oleh setiap orang yang harus masuk ke dalam Raudhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, hari ini insya Allah mudah-mudahan gak ada halangan. Amin, ya Rob. Ibu semua akan memasuki Raudhah. Tapi memang harus fisiknya yang kuat. Sabar. Kalau nanti gak nahan tipis, pulang aja. Ya, karena memang perjuangannya luar biasa. Nah, tasrih ibu-ibu sekalian itu sebetulnya kemarin untuk Ramadhan ya, cuma memang Ustadz Syakir salah lihat jam. Pas kita datang kan, kita datang jam 10 ya, jam 9. Itu jadwalnya 2:30 itu. Jam 2. Nah, ini lihatnya 2:30 siang. Pertama, yang megang ini Bu Suatun. Kemudian yang kedua, Ustadz Jamaisuri. Yang ketiga, dari sini ya. Dari sini saya urut ya, saya udah nyebutin lagi. Berarti Ulan. Kemudian bawahnya Dian ya. Dian lagi. Oh enggak. Berarti Bu Mari. Iya. Bu Mari terus. Enggak. Taslima mendapatkan satu tempat yang sangat mustajab, yaitu Raudhah. Isi dengan doa-doa terbaik segala hajat Bapak Ibu yang belum tertunaikan, doa-doa apa yang mau dipanjatkan, isi semaksimal mungkin karena waktunya cuma sesaat, tapi kesempatannya yang luar biasa. Mudah-mudahan perjalanan Ibu sampai ke Raudhah Allah berikan lancar. Amin. Panjang jalan dari sini sampai ke Raudhah, banyak-banyak baca sholawat. Pokoknya dari sini sampai ke Raudhah, sholawat aja. Insya Allah dengan sholat-sholat yang ibu-ibu baca, akan memberikan kemudahan supaya ibu-ibu sekalian bisa bertemu dengan Tuhan. Alhamdulillah hari ini programnya mengantarkan jamaah ibu-ibu Yayasan Wafis Alamin Center untuk melakukan atau mengantarkan ke Raudhah. Alhamdulillah pada hari ini ibu-ibu
baik Yayasan Wafiz Alamin Center maupun dari Musfiratur dari Cengkareng, pimpinan Ibu Ratih siap-siap untuk mengantri di Raudhah. Nah, ini mudah-mudahan sukses, berhasil, bisa nyaba, ngerasain, berdoa dan sholat di Raudhah. Amin Bu. Amin, terus berdoa Bu. Mudah-mudahan lancar ibu-ibu sekalian ya, terus bersolawat, berdoa, meminta kepada Allah, mudah-mudahan lancar semua. Siap. Siap. Terus berdoa, berdoa. Berdoa, mudah-mudahan lancar. Masya Allah sahabat muslim, ini para wanita-wanita yang mengantri untuk bisa masuk ke Raudhah sesuai dengan jadwal dan timing yang sudah diberikan dari tasrih yang mereka punya. Mereka harus datang setengah jam sebelum waktu jadwal yang ditentukan untuk bisa masuk mengantri ke dalam Raudhah. Ini kami sedang berada di pintu 19, 20, 21. Untuk perempuan, alhamdulillah kondisinya sahabat muslim itu seperti ini. Luar biasa animo keinginan masyarakat muslimah dunia untuk bisa masuk ke Raudhah, siap mengantri jauh-jauh hari. Dan ini lebih ringan dibanding para jamaah yang mengantri di malam hari. Mereka harus duduk, berdiri untuk mendapatkan giliran panggilan mereka di tengah malam di saat orang-orang sedang beristirahat. Tapi pagi hari ini alhamdulillah yang punya kesempatan di pagi hari bisa ngantri sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki Raudhah bersama Wafiz Al-Amin Center Jamaah. Wafiz Al-Amin Center. Allahumma salli Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kami bersama jamaah umroh Wafiz Al-Amin Center sudah menyelesaikan rangkaian ibadah umroh dan juga setelah memasuki taman Raudhah. Gak boleh keluar. Alhamdulillah kami selesai mengerjakan sholat di tempat di Raudhah. Pada hari ini kami dari sini selesai di tempat Raudhah. Halo, udah pulang. Ayo kita lihat. Oh, alhamdulillah sudah. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Lega pikiranku. Keringat dingin. Sujud syukur yang banyak ya Rob. Apa yang dirasakan tadi? Halo. Gimana? Ya Allah. Ya Allah, berkat doa kita semua akhirnya lancar. Ini mantap banget. Gimana tadi kesana teh? Ah, ayo gimana? Deg-degan. Kenapa? Takutnya kenapa? Ngeri gak bisa masuk. Awal mah sebut nama pada takut semua. Ternyata cuman mana kamu? Alhamdulillah, itu berarti kan rezeki berkat doa kita. Ternyata tuh ibu-ibu yang ini tuh tadi ikut kita juga bisa masuk. Dari 10 orang yang sudah nanti, karena ada tambahan 4 orang. Alhamdulillah ini semuanya lancar ya. Ibu namanya siapa Bu? Yunarsi. Luar biasa. Yunarsi. Bu Yunarsi. Ini dia nih. Bu Yunarsi dari mana? Sunarmi.
Oh, Sunarmi. Yunarsi sama Sunarmi dari mana? Dari mana? Dari Bekasi. Oh, bukan. Bukan dari Jawa, bukan. Bekasi. Luar biasa. Wes. Tadi kesannya gimana? Bu Yunarsi ketika di Raudhah? Alhamdulillah. Deg-degan tadi seperti yang saya bilang, deg-degan. Tapi, apa namanya, setelah itu lihat nyaman. Nyaman, alhamdulillah. Kemudian, tapi termasuk cepat sih saya lihat. Kita belum kemana-mana nih, nungguin. Tapi udah keburu balik. Tapi emang lama. Alhamdulillahnya nih siang. Bukan malam kan, bukan malam. Kalau malam, lelah banget. Sholatnya puas. Yes. Iya. Ada yang enam. Ada yang enam. Ada yang tapi lupa nggak tadi wafis didoain? Didoain. Biar wafis berbagi cahaya di atas cahaya. Nurunala Nur. Terima kasih, selamat dan berkah selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kam, telatin apa? Telatin? Telatin apa? Biar instan. Gua bisa seri. Mungkin buruk banget. Kalau gue di buruk, ada si buah ada aku, ada pasti jadi. Tapi lu semua, ada tuh. Sakam, ada ruh bakti pun sakam ki. Ada kan jadi ada tuh. Ya, mudah-mudahan pak ya. Untuk kita minta 30 ya. Mudah-mudahan ya. Sisa dari teman-teman yang belum dapat nanti dikabari sama ini kesini. Nanti ini kabar saya. Tapi besok sih udah. Iya, mudah-mudahan tidak besok. Mudah-mudahan. Apa ya? Mudah-mudahan dapatnya malam ini. Bapak kan perginya besok habis sore kan? Besok habis subuh. Ini juga sama. Habis sore. Ini tadi yang saya bilang. Ini sudah jadi.